Mampukah menewaskan Taitaka? Nantikan selepas ini. Ayo. Ini ialah Atikas Dancer. Dan ini Taitaka SMK Tawau. Taitaka SMK Tawau, Atikas Dancer. Number one, betul? Mari kita dengarkan apa ketiganya. Adam Corey. Saya memilih joget. Joget. Sila ambil tempat. Joget. Dan yang jual. Apa dia? Atikas. Atikas jual. Atikas jual. Kamu jual ya? Okay. Sekali lagi. Saya maklumkan kepada anda. Tiga anda ialah joget. Dan yang jual dahulu. Yang menari dahulu. Atikas dancer ya. Baiklah, pertemuan Taitaka bertemu Atikas Dancer number one melalui tingkah joget. Ayo kita saksikan Atikas Dancer jual dahulu. Mari. Ayo kita berjoget. Oh!
relax, senang-senang ini ke skala. Okay, jadi okay, oleh karena kita nampak macam sama-sama kuat lah. Allah. Satu kali lagi. Tapi. Oke, jangan satu kali lagi. Kali ini tingkahnya Bang Bob dan Sapin. Ah, Sapin, standby anak-anak. BBMU lawan Juara. Dan yang jual kali ini di sini lah kan. Jadi di sini. Oke, kali ini Taitaka jual dahulu ya. Bagus, berjaya kamu lawan dia. Mama Tiri, aku tampak sama kau lah Mama Tiri. Lalu kita ada Ibu Tiri, kali ini Mama Tiri. Baiklah, mampukah Mama Tiri membawa anak-anak tirinya berlawan dengan juara ini? Ayo, kita saksikan tingkah Sabin. Kali ini Taitaka jual dahulu. Sama-sama, kita saksikan. Jadi dia... Tahu, dua sama habis tak ada.
Atika Stensa. Atika! Akhirnya mama tiri menewaskan tim papa tiri. Nah, di depan itu papa tiri enggak? Ini depan itu papa tiri, nanti kami kasih kawin kamu dua. Nah, betul. Baiklah, mungkin juga tadi SMK Tawa akan melangkah ke pusingan seterusnya melalui slot 3, kumpulan yang terakhir. Ini bermakna sudah habis 12 perlawanan pusingan pertama. Untuk itu, ayo kita teraikan siapa 3 kumpulan yang berjaya ke pusingan kedua. Aku memilih dua. Tiga. Daripada 12 yang kalah ini, juri akan pilih 3 kumpulan untuk melangkah ke pusingan kedua. Untuk itu, dipersilakan setiap kumpulan yang kalah menghantar 2 orang lelaki perempuan, ataupun kalau semua lelaki, 2-2 lelaki, untuk naik ke pentas utama untuk juri refresh balik daripada 12 yang kalah ini, mana satu 3 yang terbaik. Sila naik ke pentas. 12 kumpulan yang tewas di pusingan pertama masih ada peluang untuk anda untuk dipilih oleh juri melangkah ke pusingan yang seterusnya. Untuk mohon kerjasama agar menghantar 2 orang sepasang lelaki perempuan, atau jika anda satu jantina, 2 lelaki atau 2 perempuan. Sila hantar ke atas pentas utama dan line up untuk juri memilih 3 kumpulan yang terbaik melangkah ke pusingan seterusnya. Oke, boleh line up, betul? Ah, maju ke depan sikit, maju ke depan. Maju ke depan, jangan terlalu depan, sebab nanti saya mau suruh ke depan yang layaknya berbentuk. Ah, situ sikit. Oke. Mundur sikit. Oke. Oke, jarak-jarak ya, nanti bingung. Tawau, situ, oke. Okay. Ini, satu jam. Oh, sini. Jangan dekat-dekat. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi. Mungkin kita buat zigzag lah, tariku ujung sikit. Oke, kamu sudah masuk di belakang celah-celah ya. Oke, belakang sikit ya, jangan terlalu belakang. Oke. Belakang sikit. Belakang sini. Sikit sudah, jangan terlalu belakang. Jangan terlalu belakang. Depan sikit lah. Oke. Untuk sikit. Ada lagi? Oke, start dansa. Sila berdansa di sini. Oke, belakang sikit ya, Nico. Satu lagi. Oh, Indonesia. Oh, Indonesia bilang diorang memberi ruang kepada 11 pasukan ini untuk dipilih ke peringkat seterusnya. Baiklah, sekali lagi saya maklumkan kepada juri, ini ialah Alai Danau Sarawak, ini ialah Pratama Legacy yang tewas tadi di tangan Sri Penggalan, ini ialah Stadansa yang tewas di tangan Nyala Dance, ini ialah UMS di Ardense kan? Lentera Tari, ini ialah Adi Warna Labuan kan? SMK Pucut Lutong, sorry, Adi Warna SMK Lutong. Yang ini SK Mutiara, kau tak kira mana? Tibo Wisata SMK Pucut, Taitaka SMK Tau yang baru saja kalah dengan Tikas tadi, dan ini Pencak Samudra Labuan, dan ini Tarigu Kuala Lumpur. Apakah keputusan itu ditulis dan saya yang umum atau juri yang umum? Wih, menunjuk-nunjuk sudah si Kori. Baru masuk. Oh, ini anak seni Ursulai, Ursulai Tawau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 ini 3 akan dipilih oleh juri untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Boleh juga pilih 5 ke depan dan baru tapis tadi pilih 3. Boleh je, supaya makin mudah untuk pilih.
Okey, mana kamu rasa yang hebat-hebat tadi kasih keluar dulu ke depan. Nah, tapi mungkin yang disuruh keluar ke depan tuh keluar terus. Yang tinggal di belakang pula yang stay. Jadi kita enggak tahu. Adakah juri yang pilih? Terus, baiklah. Okey, kami antara pilihannya. Kami juri sudah berada dan memilih tiga kumpulan. Tiga daripada kumpulan Pratama Legacy. Pratama Legacy, sila ke depan. Pasukan yang keluar. Jangan dulu puas hati, tata ini yang terkeluar. Tariku. Tariku, sila ke depan. Dan yang terakhir, Star Dansa. Star Dansa, sila ke depan. Apakah ini yang akan mengusung back terus keluar atau inilah yang melangkah ke pusingan kedua? Dia ini melangkah ke pusingan kedua. Ya, inilah tiga pasukan yang melangkah ke pusingan kedua. Talia, Pratama Legacy, Star Dansa, dan Tariku. Di rumah anda boleh berehat, nantikan cabutan undian pusingan kedua. Bagi yang kurang berjaya, tanya juga, cuba lagi di time masa, di lain hari. Untuk itu, bolehlah kembali ke tempat asal. Tariku, Star Dansa dan Pratama Legacy mendapat slot 3 yang terakhir untuk ke pusingan kedua. Ini bermakna ada 16 pasukan yang bakal berhentap di pusingan kedua. 8 perlawanan. Sementara itu kita berehat dahulu lebih kurang 5 minit untuk kita teruskan ke pusingan kedua. 16 pasukan yang berjaya sila bersedia dan saya akan cabut satu persatu perlawanan untuk pusingan yang kedua. Dan berehat 5 minit, anda boleh keluar untuk kencing, merokok dan sebagainya.